Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Putirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Betran Peto Putra Onsu dan Enmes Kamaleng yang berduet ini di acara Billboard Indonesian Music Award. Oke guys, saya penasaran seperti apa penampilan Betran Peto dan Enmes ini. Betran Peto dengan penyanyi yang adalah penyanyi muda berbakat dipertemukan dengan dengan Enmes yang karya-karyanya udah jangan ditanya, karyanya tuh selalu booming, lagu-lagunya tuh bagus-bagus guys, dan mereka ini sama-sama asalnya dari timur sana. Wow, keren banget anak-anak Indonesia Timur yang menjadi artis-artis besar di Indonesia. Wow, saya sangat-sangat bangga guys. Udah tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan seperti apa penampilan ini, karena jujur saya belum membuat video reaction ini guys. Yuk langsung saja kita saksikan, kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Ini dia videonya, wow. Oke, yang satunya orang besar, yang satunya anak kecil. Ini tahun berapa ya? Kok kayak masih kecil banget sih ini veterannya. 1, 2, 3. Oh, ini lagunya, lagu MS ya guys. Tuh, Enmes tuh ngambil aduh. Harus minum dulu kayaknya. Enmes tuh ngambil pertamanya tuh pakai humming-humming gitu. Pakai bukan humming. Ornamen-ornamen. Oh, gitu-gitu enak, udah enak banget guys. Dia menyelipkan apa ya? Ibaratkan memberikan bumbu gitu bagian depannya guys supaya lagunya terdengar enak gitu. Woo! Good. Gila suaranya guys, bener-bener empuk banget ya. Di sini Enmes nggak ngambil nada aslinya, nada asli kan yang telah lama ku simpan gitu nada aslinya kan, tapi dia ku simpan gitu-gitu kalau nggak salah tadi. Dia mengimprovisasi sendiri lagunya sendiri guys. Okay. Improv. Wow, dibuat berbeda lagi. Memang dia udah masuk-masukkan improv guys di lagunya sendiri. Saya suka banget ya kalau Enmes tuh mengimprov tuh kayak ringan-ringan aja gitu loh. Maybe itu spontan ya guys dikeluarkan. Ya, saya suka cara berimprovisasinya juga, cara berimprovisasi yang stylish gitu guys. Woo. Good. Wow, ini bernyanyi puas guys ya. Ini hanya beriringkan piano dan string kalau nggak salah saya dengar itu. Tetapi kita bisa fokus mendengarkan vokal Enmes yang good, nampol banget guys vokalnya. Good. Wow, sebelum pandemi masih bisa nonton rame-rame. Selain memang suara bagus ya, saya suka lirik-liriknya juga. Ini kan lagu ciptaan Enmes sendiri ya guys. Lirik-liriknya juga sangat-sangat dalam banget maknanya. Ini keren banget guys. Apalagi dinyanyikan dengan Enmes yang penuh-penuh apa rasa menyanyikan lagunya, sehingga kita yang nonton pun bisa langsung nyampe interpretasi lagu yang dinyanyikan oleh Enmes. Keren. Modulasi. Sepertinya ini modulasi dan sepertinya ini akan masuk Betran Peto guys, karena ini udah berubah nuansa nih. Oh, masih Enmes. Oh, ini lagu Betran. Hmm.
Wow, cocok banget MS. Oh, jadi ceritanya MS ini kan lagu Beltran Peto di sini. Oke, okay. Ini judulnya apa ya? Aduh, saya lupa deh. Sahabat kecilku. Eh, enggak. Sahabat kecil. Itu kan kalau sahabat kecil. Ini kok ini ngeblank otak nih. Oh, itu Beltran. Wow, gila merdu. Wow. Keren banget suara Beltran, langsung berubah nuansanya ya. Merdu banget, dia ngambil low register juga. Oke banget Beltran. Mukanya polos banget di sini. Woo! Oh, Deritaku judulnya ya. Ntar. Keren banget dong, mereka pecah suara harmoni. Si Beltran Peto ngambil suara satu dan MS ngambil suara duanya. Itu keren banget nih, ulang ya, ulang dong. Ih, keren banget. Aduh, nyatu banget suaranya, guys. Suaranya nyatu banget, menyatu. Ya. Ini duet puas kayak gini nih guys, mereka sama-sama pecah suara, better ngambil yang tingginya ya. Terus ada ornamen yang kayak gitu-gitunya. Waduh, terasa banget nuansa lagunya tuh makin masuk ke dalam hati guys. Melenjolah. Ya ampun, jawaban juga masing-masing dengan kekuatan vokalnya tuh imbang guys. Bayangkan ini susah jelaskannya sih guys. Ini emang punya ciri khas yang kuat masing-masing guys. Cocok banget duet ini. Harusnya mereka buat karya ya bareng-bareng guys. Bikin single kayak gitu coba. Wah, wow, ini duet berkelas banget, walaupun hanya sebentar, duet ini berkelas banget. Dan Beltran Peto masuk tuh cuma sebentar ternyata, tetapi udah bikin merinding dan bikin suasana itu menjadi kayak haru aja gitu guys, karena lirik-lirik lagunya tuh mengharukan sih sebenarnya. Abis ya, udah abis dong, rasanya cepet banget ya. Nah. Duet yang sangat berkesan, duet yang sangat indah, duet yang sangat menawan, guys. Saya sih pengennya satu ketika harusnya mereka bisa berduet untuk membuat single ya, guys ya. Sama-sama dari timur ya, suaranya juga sama-sama keren, sama-sama bagus. Kemudian Beltran juga nyanyinya tuh penuh rasa. Dimulai dengan MS yang mulai duluan lagunya dengan lagu ciptaan sendiri, kemudian dia menyanyikan lagu dari albumnya Beltran Peto, kemudian mereka berduet, itu kan kayaknya sesuatu yang keren banget. Ada lagi nggak ya Beltran Peto berduet dengan MS? Kalau ada lagi kalian boleh tinggalkan di kolom komentar, karena saya penasaran banget pengen lihat duet yang manis ini, duet yang bagus ini. Beltran Peto tuh kan apa ya, tipe karakternya tuh bisa masuk kemana aja gitu. Kemudian
si MS nih tipe karakternya tuh R&B banget. Nah, ketika Betrampe itu masuk ke R&B ternyata cocok juga gitu loh. Nyanyi tadi mereka pada saat mereka harmonisasi, mereka pecah suara terus mereka improv-improv tadi itu enak banget, terdengar imbang banget, itu kan keren lah pokoknya. Oke lah guys, saya rasa udah cukup itu aja. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santunan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya tentang channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, nonton video-video reaction Betrampe dan NMES. Agar semakin banyak menonton mereka, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah!